Hai guys, di sini aku akan tutorial cara membuat omelet. Ini dia guys bahan-bahannya. Siapkan panci yang sudah diisi air dan nyalakan kompornya. Tunggu hingga mendidih ya guys. Setelah sudah mendidih, buka bungkus mie dan langsung masukin mie-nya guys. Tunggu hingga matang. Lalu itu pecahkan 2 butir telur. Nah, jangan lupa kalian masukin bubuk mie-nya guys. Kalau sudah dimasukin bumbunya, kalian kocok deh hingga rata. Angkat mie lalu kalian tiriskan ya guys. Lalu masukkan minyak ke dalam wajan. Nyalakan kompor, tunggu hingga panas. Setelah itu, kalian masukin mie ke dalam telur yang tadi sudah dibikin. Jangan lupa diaduk, biar nyerap bumbunya ke dalam mie. Karena sudah panas, kalian masukin mie yang tadi sudah disiapkan sambil diratain ya guys. Oh ya guys, jangan lupa sama kalian ditusuk-tusuk pakai garpu agar matangnya sampai ke dalam. Tunggu deh sampai kecoklatan. Karena sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Dan setelah itu, kalian angkat dan simpan di piring. Dan tuangkan sausnya. Kalau aku pakai saus, kalau kalian boleh pakai apa saja. Yang penting enak.